Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Indah di Inspirasi Forex Good. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan mengunjungi satu buah tempat wisata yang ada di Pulau Rote, tepatnya di Nusa Tenggara Timur, yaitu Pantai Tolanamon. Ya, seperti apa pantainya, kita langsung saksikan aja video ini sama-sama. Oke, yuk. Oke, saya sekarang sudah ada di Pantai Tolanamon. Ya, jadi kayak gini nih pantainya. Wah, keren banget ya. Kayak ada tebing-tebingnya begitu ya, teman-teman ya. Luar biasa. Tapi di sini sangat-sangat panas sekali ya. Oke deh. Ya, di belakang saya nih, lihat nih. Keren ya. Tuh. Ini kalau di sini biasanya kalau wisatawan kalau datangnya sore biasanya suka barbecue di sini ya. Jadi duduk di sini menikmati suasana pantainya terus sambil barbecue bawa bekal. Kalau saya ini datangnya siang-siang. Jadi panasnya sangat-sangat luar biasa. Oh ya, di sini juga kalau seandainya air pasang tidak akan bisa ya, tidak akan bisa ngelihat langsung keindahan seperti ini. Saya ini alhamdulillah airnya lagi surut, makanya bisa kelihatan kayak gini nih. Oke, sekarang saya mau menuju ke atas ya. Oke, kita lihat ke atasnya ya. Jadi kawasan ini dulu sempat kena seroja ya. Jadi ini bekas-bekas bangunannya yang masih ambruk nih. Kalau kalian mau lihat nih, kelihatan ya. Ini bekas seroja semua. Belum diperbaiki sama pemerintah sekitar sini. Jadi ini namanya Pantai Tolanamon. Itu papannya. Pantai Tolanamon. Duh, enak sekali nih kalau mandi di sini nih. Masya Allah, sudah juga orang yang mancing di sini. Ada orang yang mancing. Oke, saya kira cukup sekian video saya kali ini. Saat mengunjungi Pantai Tolanamon di Pulau Rote, khususnya wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sampai ketemu di video saya yang selanjutnya. Salam inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.